Pak Dodi mungkin 3 bulan tidak bertemu dengan Gala, perasaannya seperti apa? Pak Dodi, ngomong dong. Jadi gimana Pak Dodi? Jadi yang buat masalah siapa Pak? Dialog itu adalah satu hal yang baik. Karena kami nih ya, kuasa hukum dengan Pak Sunar, saya tidak percaya bahwa tidak ada suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan dialog. Karena kami meyakini dan percaya bahwa kedua kakek ini memiliki rasa sayang yang sama kepada Gala. Itu prinsipnya itu, gitu. Iya, maksudnya bukan menjadi sebuah proses hukum yang menggelinding terus. Iya, betul. Gitu. Tapi poinnya enggak ada habisnya nanti. Iya. Poinnya gimana, Pak? Kita konsultasi ke sini karena ada dugaan-dugaan tersebut kan, Bang. Ya, ada penghalang. Kita konsultasi memohon untuk katakanlah Komnas untuk visitasi menjalankan apa yang memang tupoksinya gitu loh. Untuk mencari titik temu yang pas. Yang terbaik untuk Gala, ya. Saya rasa gitu ya. Yang seperti apa, Pak? Poinnya. Ya? Kang Erik, tadi kan juga sempat disampaikan. Iya, betul. Kang Erik, katanya juga sempat disampaikan Kang Hasan untuk memastikan kondisi Gala ya. Nah, ya, untuk pada saat kemarin pun juga kondisi Gala akan baik-baik saja. Ya, teman-teman ya. Gimana, Pak? Nanti gitu. Kabur. Bang, nih tidak banyak bicara dari pihak Om Dodi itu seperti apa sih, Bang? Mungkin enggak banyak omong. Nanti ya, thank you ya. Kekangenan Om Dodi itu seperti apa sih, Bang? Yang dikeluhkan oleh Abang gitu. Rasa kangen yang sama. Iya. Dari kedua kaki itu saya yakin pasti memiliki rasa sayang yang sama. Tapi ya, kenapa enggak ada sayang betul untuk Gala? Tapi kenapa harus aja ke rumahnya, Bang? Iya, harus ke rumahnya, Bang. Tidak ada masalah, Bang. Ke Komnas anak, Bang. Tidak ada masalah kenapa kita harus datangnya ke Bang? Ya, makanya kami datang ke sini sesuai dengan kompetensi daripada Komnas Perlindungan Anak yang memang ruang lingkup pekerjaannya kan seperti itu. Iya, tapi kenapa gitu, tidak harus ada melibatkan Komnas Anak, Bang? Gitu loh. Om Dodi pernah ditolak enggak datang ke sana, Bang? Bang, bukannya terlalu terburu-buru. Iya, Bang, bukan. Komnas sementara masih bisa berkomunikasi. Iya, betul. Nah, kan, itu jangan bisa dilihat dulu, Bang. Ternyata sudah ada proses di pengadilan kan? Nah itu, makanya gitu ya. Berarti pernah ditolak ya, Bang ya? Aduh, kaki saya. Aduh, Bang. Aduh, kaki saya. Gimana, Bang? Bang, pernah ditolak, Bang. Aduh.